Teman-teman ya, jadi di video kita kali ini kita main Soul Reaper. Dan karena banyak banget dari kalian minta bikin Soul Reaper Guide ya, gimana cara dapat Shikai ya, gimana cara meditasi segala macem ya. Ya ini dia videonya teman-teman ya. Sorry kalau agak lama ya, karena emang kemarin kan gue fokusnya ke Holo ya. Terus gue sekarang lagi main Voxel Blade, lagi pengen bikin build buat Voxel Blade. Jadi ntar kalian tinggal tunggu aja videonya. Udah ada beberapa sih, cuman belum sempurna. Gue lagi pengen coba sempurnain lagi, baru abis itu akan gue showcase ke kalian. So ya, yeah, untuk Soul Reaper ini jauh lebih gampang daripada kalian jadi Holo. Jauh pak, gue bisa bilang jauh banget. Progresnya jauh banget, lebih gampang, lebih cepat juga. Dan keren sih, keren sumpah. Soul Reaper itu keren banget teman-teman ya. Entah kenapa gue suka juga sih Soul Reaper sih, tapi ya Arankar on top lah, Arankar on top tetap teman-teman ya. Oh ya, ini Soul Reaper. Cara jadi Soul Reaper ya sama kayak Holo. Kalau Holo awal-awal kalian ngomong sama Aizen, kalau Soul Reaper kalian awal-awal ngomong sama si Kisuke, oke? Okay? Ada tandanya ke warna biru sama warna merah. Nah, kalian tinggal pilihnya yang warna biru aja, ngomong sama Kisuke. Nanti kalian disuruh akan ngebunuh satu Holo ya. Kalian bunuhnya satu Holo, lalu kalian akan langsung berubah menjadi Soul Reaper dan kalian akan langsung dapat Zanpakuto kalian, dan kalian harus leveling. Chill. Buset ya. Dan kalian harus leveling. Ya. Levelingnya rada gampang ya kalau kalian jadi Soul Reaper, karena enggak seperti Holo, enggak ada progression kayak kalian jadi Menos dulu, enggak ada jadi Ajuchar dulu. Ini kalian bener-bener cuman ya udah grinding level aja teman-teman ya. Grinding level sampai kalian udah cukup kuat, udah itu doang. Kalau gua sih kemarin bahkan pas gua live streaming ya, itu gua cuman lawan Rock Shinigami doang, sama ya paling kelarin quest kayak gini nih. Kalian kelarin quest kayak gini aja ya teman-teman ya. Leveling dari event gini nih lumayan banget teman-teman ya. XP-nya lumayan gede, apalagi kalau misalkan boss ya. Kayak Easter boss, kemarin gua hoki banget sih dapetnya boss mulu gitu kan. Itu XP gede banget. Dan jangan lupa juga pakai 2 kali XP teman-teman ya, pakai 2 kali XP jadi levelingnya tambah gampang. Nah, ini yang gue lakukan kemarin cuy. Kayak ya udah cuman ngelawan Rock Shinigami kayak begitu doang. Terus naikin skill mastery kalian di bawah nih. Cara naikin skill mastery ya you know lah ya, sama kayak Holo kok. Kalian tinggal pakai skill aja teman-teman, apapun itu sih. Kayak eksplosif nih, skill eksplosif beats ini tuh dari klan gue ya. Karena klan gue Isagi, Byakurai atau apa Hayen gitu atau apa ya, terserah kalian. Nah, itu untuk naikin skill mastery. Kalian butuh skill mastery berapa lah, terserah lah, 20 lah. 20 cukup lah. Sampai kalian bisa ngelawan Zanpakuto kalian teman-teman ya. Nah, ini Zanpakuto, Bang. Gimana, Bang, caranya, Bang, dapat Zanpakuto, Bang? Gimana cara tahu nama Zanpakuto kita, Bang? Gampang, cuy. Kalian tinggal pencet K doang. Meditasi udah. Jadi di sini tuh progresnya kalau di Holo kan ya Holo progress kan. Tapi kalau di Soul Reaper yang di progress itu tuh meditasi kalian, spiritual standing kalian nih. Nah, kalian klik aja. Nah, itu spiritual meditation. Kalian bisa baca tuh. You obtain Zanpakuto name at level 5, Shikai at level 20 and Bankai at level 50, teman-teman ya. Jadi, ya, yang dinaikin levelnya itu meditasinya. Bukan skill mastery, bukan sword mastery, bukan apa-apa. Jadi ya cara untuk mendapatkan Shikai, cara untuk mendapatkan nama-nama dari Zanpakuto kalian ya udah meditasi, sesimpel itu doang cuy. Se-easy ini tuh. Tuh kan. Tapi kalian cuma bisa nge-progress di Soul Society. Jadi kalian butuh level up dulu sampai kalian bisa ngedapetin Senkaimon gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian udah sampai level 5, kalian akan tahu nanti nama ini kalian apaan. Dan kalau kalian mau berantem sama Zanpakuto kalian sampai ada tulisan fight Zanpakuto gini, itu kalian harus ya naikin terus sampai kalian level meditasinya itu 20. Ya, teman-teman ya. Baru abis itu kalian bisa ngelawan Zanpakuto kalian dan dapetin skillnya Shikai, oke? Okay? Dapetin Shikainya. Level 5 itu kalian belum dapat Shikai, cuy. Yang pas meditasi level 5 itu kalian belum dapat Shikai. Kalian cuma tahu namanya doang. Tahu nama supaya kalian bisa ngegacha, ngeriroll gitu. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu nama nih, jangan reroll ability pakai kode dulu, jangan. Sayang banget, cuy. Jadi kalian dapetin namanya dulu, gampang banget kok itu. Cuman 5 level doang, easy banget, teman-teman.
kalian cari dulu namanya siapa. Kalau kayak gue nih udah tau namanya Hyorin Maru. Nah kan Hyorin Maru lumayan tuh teman-teman ya. Cuman ya nanti pengen gue ganti lagi sih. Cuman kalau misalkan kalian dapetnya kayak jelek kayak Zangetsu, nah baru kalian gacain lagi gitu teman-teman ya. Oke, nah itu untuk meditasi teman-teman ya. Sekarang gimana cara nge-unlock skill-skillnya nih yang kayak begini nih? Kan masih banyak skillnya nih ya. Jadi cara trainingnya sebenarnya kalau kalian hover aja udah kelihatan sih. Kalian bisa lihat fight it cuy ya. Cara untuk ngedapetin semua move ini ya tinggal kalian lawan Zanpakuto kalian. Jadi kalau kalian pencet M lalu kalian ke view progression, di sini ada dua, ada Zanpakuto progression sama spiritual standing progression. Ini yang penting untuk Soul Reaper 2 ini teman-teman ya. Kalau Holo kan ya udah jelas Holo progress. Ini Quincy belum ada, gak jelas anjir. Quincy kapan keluarnya gua enggak tahu juga. Nah ya kita balik lagi. Cara ngeceknya kalian tinggal cek Zanpakuto progression ya. Kalian bayar aja dan kalian bisa lihat Zanpakuto progression 5 kalian bisa baca tuh. Jadi kalau kalian mau dapetin semua skill, kalian mesti ngelawan Zanpakuto kalian. Iya gitu doang. Naikin level dari Zanpakuto kalian ya. Baru abis itu kalian bisa ngedapetin semua skillnya. Kalau kalian mau tahu gerakan-gerakan ini tuh kebukanya pas levelnya berapa, gue akan kasih di Trello. Kalian bisa langsung cek aja teman-teman Trello dari si Project Mugetsu ini teman-teman ya. Lumayan lama ya. Kita coba deh. Kita akan coba untuk lawan Zanpakuto kalian, oke? Bisa nggak? Oh bisa. Gue akan coba untuk lawan Zanpakuto gue sendirian teman-teman ya. Sebenarnya lebih bagus kalian kalau nggak sendirian sih. Cuman kalau misalkan kalian gagal katanya. Kalau gagal, kalian mesti nunggu waktu cooldown kayak setengah jam gitu, cuy. Katanya sih gitu ya. Cuman, gue nggak tahu sih karena gue nggak pernah kalah juga sih. Kemarin dibantuin sih. Sekarang kita coba untuk sendiri. Gue nggak tahu apakah menang apa enggak. Tapi harusnya it's supposed to be easy, man. Kayak, oh dia langsung berubah jadi Shika itu, ya kan? Oke, okay. Buset, oke. Okay. Press escape. Resmes, oh my god, gila semua mati gue, what the heck? Lumayan juga, Nah jangan sampai gagal teman-teman ya. Gue berhasil tuh ya. Ya lumayan lah, itu dapat skill kedua tuh langsung tuh. Gue langsung dapat skill kedua, imagine gak sih? Gue langsung dapat skill kedua. Jadi gak susah-susah banget lah teman-teman ya. Tapi tetap aja sih lebih baik kalian bawa teman karena sakit banget kalian bisa lihat tadi ya. Sakit banget sih. Sebenarnya gampang lawannya, cuman ya it's about combo aja sih. Ya, gua satu kali lawan doang langsung dapat yang kedua nih. Kita coba lihat dalam satu kali lawan itu gua naik progresnya berapa. Tadi kan gua level 7 ya. Jadi satu kali lawan itu naiknya tuh 3 level kalau gua. Ya, 3 level langsung level 10, not bad ya gak sih. Gua enggak tahu kalau misalkan kayak Ryujin Jaka gitu-gitu tuh level 10 sudah kebuka yang kedua apa belum. Semuanya sama apa beda, I don't know. Tapi ya kalian bisa langsung ngecek aja teman-teman ya. Oke, sekarang gue akan coba untuk berubah menjadi Shikai gue. Ngerubah pedang gue jadi Shikai. Nah, cara ngerubahnya ya, itu kalian mesti ngisi bar biru yang ada di sini nih. Jadi di sini tuh kayak ada bar biru kayak begitu ya. Kalian harus isi, baru nanti abis itu kalian ada kayak kodenya supaya kalian bisa berubah Shikai ya. Jadi kayak mirip kayak Reaper gitu lah. Kalau kalian main Reaper ya mirip-mirip lah. Ini kita naikin dulu aja. Oh udah mati. Oh oke. Okay. Isi bet apa-apa nih. Nah ini kan udah penuh teman-teman ya. Udah penuh. Lalu kalian tinggal panggil aja nama ini kalian. Kalian bisa lihat di deskripsi. Kalau gua biasanya Roar. Terus kalian pakai koma gini. Hyorin Maru. Kalau gua kayak gitu. Ada banyak sih, nggak Roar, ada banyak, ada Sing, ada Awake, ada segala macam ya. Kalian tinggal lihat di deskripsi game-nya ya, teman-teman ya. Kalau kalian udah bisa berubah jadi kayak gini, ya udah, tinggal kalian pakai aja cuy skill ya gitu kan. Misalkan apa? Misalkan kalau gue Ice Spikes, tuh kayak gitu. Yo ampun, kenapa arah ke situ cok? Imagine. Kita coba Ice Traps. Oh itu Ice Trap. Sheesh, sakit juga itu Ice Trap. Gile, alright. Oh pencet X lagi bisa lagi. Oh kayak gitu, alright. Ini gue juga baru tahu juga teman-teman. Ini not bad sih, buat combo bagus ini teman-teman ya. Apakah ininya dari jarak jauh bisa? Ice Spike nya kita coba ya. Ini gue dapetnya Hyorin Maru teman-teman ya. Gue sebenarnya pengennya Zenbon Sakura gitu kan. Kita coba Ice Spikes. Oke bisa. Kita langsung aja Ice Traps. Ini dia beku dong.
Dan dia gua dia enggak tahu siapa yang nyerang, bego banget anjing NPC-nya. Gua hire-nya lah. Woi, Hayen. Mati lu. Kocak gak mati. Sini. Loh, ice trap gua mana? Loh, ice trap gua malah hilang anjir. Wih, tapi kalau gua mukul-mukul kayak ada efek-efek S-nya gitu cuy. Anjir, keren juga pedang gua, cuy. Oke. Udah ngebakar. Ada S-nya anjir, gua jadi kayak Todoroki cuy anjir. Saya. So, ya, kayaknya itu aja dah untuk video kita kali ini Soul Reaper. It's so easy cuy. Jauh lebih gampang dibandingkan kalian progress jadi Hollow ya. Tapi katanya sih ini balance sih. Jadi katanya antara Soul Reaper sama Hollow balance. Tapi gua nggak yakin sih. Karena dilihat dari skill-skillnya aja jelas banget lebih unggul Hollow gitu. Kayak ada Hero, ada yang chain pull-nya itu bisa tembus blok gitu-gitu teman-teman ya. Gua nggak yakin. Balance sih. Jadi ya terserah kalian deh. Kalau kalian pengen grinding yang susah banget ya, go for Hollow man. Apalagi kalau kalian mati gagal menos tuh, ulang lagi progres kalian, ya silakan pakainya Hollow. Susah memang, tapi worth it sih, sampai di akhirnya worth it sih. Nah kalau kalian maunya lebih gampang dan keren ya, dari awal langsung pakai pedang-pedang dan kalian bisa langsung pakai shikai kalian, Roar Hyorin Maru atau misalkan Awake Ryujin Jaka gitu-gitu teman-teman ya. Nah itu ya kan jadi Soul Reaper udah paling cocok teman-teman ya. Gampang juga naikin levelnya, juga enggak susah-susah banget. Tinggal kalian meditasi doang anjir, paling ya bosannya di meditasi doang. Jangan kalau Hollow ya hampir semuanya bosan anjir. Cuman ya sudahlah. So ya, itu dia untuk Soul Reaper Guide teman-teman ya. Kalau kalian suka video ini kalian tinggal like aja. Kalau enggak suka tinggal di dislike. Subscribe jika kalian mau juga. Enggak usah di-subscribe enggak apa. By the way, ini hari terakhir di bulan puasa ya. Gue mohon maaf jika ada salah dan semacamnya. Dan mohon maaf juga gak banyak live streaming di bulan puasa kali ini, karena gue sempat kena covid lagi, sempat sakit lagi. Jadi ya gue gak bisa terlalu banyak live streaming teman-teman ya. So ya, kita akan ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.